Kita coba play lagi. Ada yang bilang, kebahagiaan bisa didapatkan dengan kita memiliki harta yang banyak. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial dengan teman-teman, yaitu bagaimana cara kita membuat video di Canva ya, kemudian menambahkan musik dan menambahkan dubbing suara kita sendiri. Nah, ini permasalahannya ya, kalau di Canva itu hanya bisa menggunakan satu musik. Kalau kita ingin dubbing suara, itu kalau pakai format MP3 ya, itu tidak bisa lagi gitu kan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat videonya itu untuk dubbing suara kita menggunakan MP4 ya atau MP4. Jadi kita langsung aja di sini kita pilih Facebook post ya. Dan kemudian ini contoh aja ya. Kalau bisa cari yang free untuk teman-teman biar bisa diedit dengan leluasa. Kemudian kita klik open new tab di yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke upload dan media upload ya. Kemudian kita cari dubbing suara kita yang berbentuk video. Ini saya sudah siapkan di editing video. Kemudian di sini Canva dan ini ya, klik open. Nah, ini sebenarnya udah saya upload ya, tapi biar saya bisa menunjukkan dengan teman-teman ya, agar teman-teman bisa paham mengenai apa yang saya sampaikan. Ini kita tentang temanya tentang bahagia ya, jadi bisa dibuat di sini. Nih, ini contoh aja ya teman-teman. Jadi tulisannya silakan diedit dan disesuaikan dengan video yang ingin teman-teman buat. Ya, ini saya akan mencontohkan dua slide saja dan saya akan memperlihatkan hasilnya nanti. Ini video ya, kita klik satu kali ini dan kemudian kita coba putar ya. Ada yang bilang kebahagiaan bisa didapatkan. Oke, kita stop dan teman-teman beralih ke sini ya. Di sini ada gambar gunting, itu kita dengan kita memiliki harta ya. Nah, ini bisa kita geser ya. Artinya ini kita cut videonya menjadi 4,4 ton saja. Kita ulangi lagi. Ada yang bilang kebahagiaan bisa di geser lagi ya kalau teman-teman misalnya kurang pas atau kata-katanya terlalu pendek nih gitu. Ada yang bilang kebahagiaan bisa didapatkan. Oke, kalau udah pas kita klik done ya. Kemudian kita klik Ctrl C atau bisa di sini ya copy, kemudian pastikan di sini. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini lagi ya. Ada yang bilang kebahagiaan bisa didapatkan. Oke, kita maunya digeser, ini tinggal kita geser aja ya. Nah, kita pakai insting ya dengan suara dan apa pita suara ini ya. Kalau sekiranya sudah pas ini tadi di sini terakhir dia ngomong, kita geser lagi. Coba kita play lagi. Dapatkan. Nah, itu masih ada dapatkan, itu kan kita harus geser lagi. Dengan kita memiliki harta yang banyak. Ada juga yang oke, ini kita geser lagi ya. Ini terserah teman-teman. Dengan kita memiliki harta yang banyak. Ada juga yang bilang kebahagiaan akan didapat dengan kita memiliki harta yang banyak. Ada juga yang bilang kebahagiaan akan didapatkan ketika. Oke, ini sampai sini aja ya. Nah, kemudian ini kan kelihatan ya videonya. Ini kita buramkan aja, klik di sini ya di videonya, ini gambar videonya. Kemudian
transparan ya di sini. Kemudian kita nolkan transparannya. Ini juga kita nolkan. Nah, selanjutnya ini kan udah hilang ya. Kita langsung ke audio ya. Kemudian kita pilih di sini ya, karena ini pakai yang free, Canva yang free, jadi kita availability-nya kita buat free aja ya, biar kita mudah mencari musik yang free. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan musik yang ini aja, biar cepat ya. Ini saya klik. Oke. Ini bisa kita play. Oke, nah cara melihat ininya ya, videonya, itu bisa kita play ya di sini. Kita coba ya teman-teman. Ada yang bilang kebahagiaan bisa didapatkan. Oke, ini suara musiknya terlalu besar ya, dan suara dari dubbing suara di videonya ini terlalu kecil. Ini bisa kita siasati dengan cara klik di audio, kemudian klik di ini ya, yang sound ini. Kemudian di sini kita kecilkan. Kita coba play lagi. Ada yang bilang kebahagiaan bisa didapatkan dengan kita memiliki harta yang banyak. Oke, jadi contohnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kita copy ya videonya lagi, kemudian kita paste lagi ke sini. Kita edit kata-katanya dan tadi di sini ya. Nah, ini bisa kita geser-geser lagi didapatkan ya sampai apa namanya? Ketika kita memiliki jabatan yang tinggi. Ininya itu sampai ke sini gitu, sampai selesai. Nah, kayak gitu ya untuk prakteknya. Nah, kemudian kalau misalnya udah selesai, nanti teman-teman bisa klik download aja ya. Downloadnya itu kita tandain video slide yang kita jadikan video ya, kemudian klik down dan kemudian klik download draft kayak gitu. Jadi bakal kayak gini. Ya. Gitu ya. Nah, hasilnya nanti bakal kayak gini kalau sudah di-download. Ada yang bilang kebahagiaan bisa didapatkan dengan kita memiliki harta yang banyak. Ada juga yang bilang kebahagiaan akan didapatkan ketika kita memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi nyatanya, orang yang memiliki harta yang banyak, ada juga yang tidak bahagia. Pun sebaliknya, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ternyata bukan bahagia yang didapatkan, malah membuat pusing kepala. Lantas, apa yang disebut dengan kebahagiaan itu? Jawabannya adalah, bahagia itu sederhana. Sesederhana kamu tersenyum dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya pada saat ini. Jangan lupa untuk bahagia. Sesederhana kamu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi simpel banget ya untuk tutorialnya. Oke, sekian dulu dari video saya. Jangan lupa like and subscribe video ini. Kemudian share ke teman-teman yang lain agar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.